Mobil dan sepeda motor yang melintas di Jalan Anggi, Sungai Kunjang, Samarinda, Rabu siang dihentikan petugas gabungan. Satu demi satu, para pengendara diperiksa kelengkapan surat-suratnya. Sebagian dari mereka terpaksa ditilang karena surat pajaknya telah kedaluarsa. Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah atau PPRD Bambang Erianto menyatakan, razia tersebut digelar untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Selain itu, razia ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pajak kendaraan. Kegiatan rutin kami dalam rangka peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap pajak kendaraan bermotor dan juga dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. Sasarannya sendiri Pak hari ini Pak? Sasaran pada hari ini dalam penertiban kendaraan bermotor tentunya pengendara baik itu roda 4 maupun roda 2. Unsur yang terlibat Pak? Unsur yang terlibat pada hari ini tim Pembina Samsat Kota Samarinda dari Bapenda sendiri, kemudian dari pihak kepolisian dan pihak Jasara Harja. Tercatat 23 kendaraan yang terjaring razia, pemilik kendaraan dari luar daerah diimbau segera mutasi. Ini harus segera dilakukan untuk menghindari denda. Suwanto melaporkan dari Samarinda.